السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله kita sentiasa mengucap bersyukur dengan hati lidah gerak-geri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita sebut dalam solat 17 kali sehari alhamdulillah ni. Dan sepatutnya setiap gerak-geri kita start ada baru alhamdulillah dari ahyana, alhamdulillah keluar tandas tadi, alhamdulillah boleh bernafas, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepatutnya kita diperingatkan dan bunyi di lidah kita, di hati kita kelimah-kelimah itu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia pada kita. Nikmat ada 3 jenis. An-na' salah satu, kata Ibn Al-Qayyim. Ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang telah dihasil, kita tahu kata itu kurniaan Allah. Kejadian kita yang lengkap, hidup kita yang segala organ kita ni dia boleh pakar dengan molek. Tapi doktor kata patut lepas 40 tahun kena pergi cek semua lah. Baterinya, water pumpnya, apa hak ada dalam kereta. Kalau kereta Jepun, 5 tahun lah. Kalau di Singapura kena semelih lah. Dia tak kena ambil kira lepas tu. Kita pun hak organ ni kena cek juga dia. Cek buah pinggan, cek cimani, cek darah tinggi. Biasa ada berlaku lah. Oleh hak umur 40. Ada juga penyakit, tanya doktor. Doktor kata kalau jaga molek pada adatnya boleh guna lagi ni. Buah pinggir, jatuh, hati hapsa dalam hidup pusingan ini buah pinggir dia kata. Ada kecimani ni biasa nak jadi buah pinggir, mata jatuh, stroke akhir sekali mampu tengah jalan. Kereta apa tu? Makanya panah. Kereta lama ya. Kita pun kena cek sama lah. Hak body tu deh. Hak penting dalam hidup ni adalah rohaniah kita lah. Bangun pagi kena bertaahud dengan Tuhan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Bangun tidur pun wa ilaihi nusyur. Dalam gerak geri kita pun jangan lupa. Naik kereta pun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ingat nikmat yang kita dapat ni. Kalau Tuhan fa iza aradallahu itmamu ni'matihi ala abdihi arrafahu ni'amahu al-hajrah. Kalau Tuhan nak suruh kita ni kekal lagi nikmat yang ada ni, tabu ini, Tuhan akan arrafahu ni'amahu. Dia Allah ni kita khabar, oh nikmat Allah. Lalu kita pun wa'adahu, kita pun diberi, boleh bersyukur. Syarat tu yang nak tambah nikmat ni kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Syarat supaya tidak hilang nikmat tadi. Nah, dan dia pun waffaqahu li amalin. Dan dia diberi taufik pula pada orang itu untuk yastajlibu bihi ni'matul muntazirah. Ya, ada 3 nikmat. Nikmat kita duk tunggu. Esok nak hidup sehat semacam ni juga. Kita dah agak gitulah dia. Pagi esok boleh mari subuh pula. Pagi esok tak sakit. Lutut, gout. Sakit berapa tak? Lepas tu orang ni sakit lutut banyaknya. Gout. Bawa tak bila masjid ambil je ngurut satu tempat. Banyak orang pakak. Ambil je tu ada 8 orang tempat nak ngurut tu. So, kata dia jatuh. Lama dah ustaz, 3 bulan tak ada gerak.
yang pulah-pulah kaki untuk umur tu. Urut tapak kaki ya. Ah, bangun-bangun, dia kata. Boleh bangun. Ah, rupa-rupanya dia sekau habis lah body dia. Pasal kata lutut. Urut tapak kaki juga dia. Bangun, bangun. Masya Allah, dia kata. Silap jatuh rata, dia kata. Urat-urat dia. Semua dia urut di tapak kaki. Masya Allah, kata ada ubat lagi. Boleh guna lagi. Benda-benda lama ada tubuh kita ni. Insya Allah dengan syukur, dia boleh. Dan nikmat yang kita duk tunggu-tunggu ni, duk harap. Esa, lusa, tangan depan. Orang insurai rumah, kata dia harap. Apa ni gaji dia pun tubuh sihat. Harap anak dia boleh kerja nanti bantu dia. Itu nikmat duk tunggu. Tapi belum tentu lagi lah dia. Harta kita duk sipai. Banyak ni harap-harapnya boleh kita guna lah. Tengok-tengok tak. Anak kita al-mal wal-banun zinatul hayatid dunia. Khabar-khabar anak kita serabut tak boleh cupai. Hak kita ada agak ada. Harta kita sipai banyak pun mati. Habis. Sakit pun. Tanya orang kaya, dia kata dia memang. Tak ada mikir lain. Nak semua sehat ya ustaz. Duit banyak nak cari. Tak ada doktor mana pergi ustaz. Apa sakit lutut 3 bulan dah. Biarlah, habis pitih pun. Ha, kerja dia nak suruh sehat. Ni, itu nikmat yang kita harap. Yang besar lagi nikmat yang kekal. Yang kita akan harapnya. InsyaAllah kita nak nunggu mati kita bertemu dengan Allah. Dan kita dipanggil balik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dengan Tuhan redha hidup kita dan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nikmat yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kebahagiaan yang kita duk guna hari ini sementara. Tuhan bagi rezeki. Ada 8 jenis fasen rezeki. Rezeki hak Tuhan tak ada kena Tuhan sedia dah. Start daripada kita lahir, mengandung mak kita, mak kandung kita tu ada dah rezeki kita. Tak ada kena cari. Supaya kapir, islah ke, dia dapat rezeki itu. Beranak, mari dah susu mak kita. Haa, kata rezeki saya lagi. Rezeki yang kita kena cari, ada. Dia kata, fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ada di pokok kayu, di benih. Saya bersedia juga. Tapi kena pergi cari ambil. Duduk di laut. Satu, atas panah-panah, cari-cari panah, boleh banyak, saya kata. Ada lagi rezeki yang saya sedia untuk orang beriman, iaitu rezeki sebab boleh dengan kita banyak bersyukur, dengan kita banyak sedekah, dengan kita banyak istighfar, yang kita, rezeki yang kita hidup dengan tawakal. Mari, hak besen 8 jenis tadi, deh. Itu nikmat dan rezeki. Dan kita ingat sama lah. Rezeki ini bukan setakat duit, tapi semua rezeki kita tu sehat. Tak ada beli dengan duit. Sehat kita. Anak kita soleh. Anak kita jadi baik daripada rezeki nikmat itu. Kita doa pada Allah. Dan salah satu daripada doa Nabi ajar kita. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati. Nikmat-nikmat ni maknanya bahagia. Bukan dengan harta bahagia. Jangan hilang nikmat tu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Dia sihat molek, tiba-tiba tak sihat. Wa tahawuli afiyatik wa ni'mati wa fuja'ati ni'mati. Tiba-tiba mari Allah Tuhan tarik sekelegu nikmat itu. Kita pun mula sedar. Rupa-rupa nikmat sehat ni, kita tak ambil peluang sehat tu mari ke masjid. Mari tiba-tiba tak boleh mari dah. Itulah kita menyesal di situ. Dia kata Imam Ibn Qayyim min khatri ghaflah daripada kita bersyukur nikmat. Kadang-kadang dua nikmat. Nikmatan maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat, Nabi kata, yang boleh banyak hidup ralik kita. Rugi dua itu, iaitu sehat, nikmat sehat. Wa nikmat masa peluang, masa kosong, al-farah. Masa tak ada awak agapa gini, jangan tak nak awak agapa.
Jadi abang tafakur, pala dosa, hak Tuhan nak beri pala kita dengan hati banyak. Hidup dia ingat pada Allah, bersyukur pada Allah, tawakal pada Allah, kasih pada Allah. Hak tu amalan hati, duduk dia pun berdapat dah pahala. Nah, terjadi niat isti'anah billah, takut pada Allah, harap pada Allah. Itu pahala hati. Dan pahala dosa hati pun banyak. Duduk dia, tak ada buat apa pun. Dah hasad dia kira orang, dah pelekeh orang, hati dia tu. Hak lidah insyaAllah banyak lagi pahala hak Tuhan nak beri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Tumbuh satu pokok dalam syurga. Ya, astagfirullah. Kelimah tajdid iman. La ilaha illallah. Sebut sama ni. InsyaAllah kelimah tu berat dan raca kita. Ni'mat. Dia sebut kalimatan. Nabi sebut kalimatan. Khafifatan. Dua kelimah. Ringan je di lidah. Habibatan indar rahman. Tuhan kasih sangat kelima tu. Berat sakilatan indan mizan. Berat dia yang raca esok. Sahabat. Oh nak dengar apa dia Rasulullah kata dua kelima ni. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah yang azim. Sebab tu kalau nak banyak zikir. Atas kereta kita tu. Kena ada wasabah. Apa perhatian apa? Kalau tak ada wasabah tak zikir. Ha. Eh. Ataupun ada sahaja. Ya, dari tangan dia ni, hak becik. Duduk sama di tangan dia. Hari ni dia set nak selawat 1,000 kali. Tunggu trafik merah tu. Hijau, nak hijau tu 60 saat tu. Bila dia ada benda di sini, dia becik sama. Kenapa dia tengok? Oh, dia berzikir. Dia tu berzikir rupanya. Nah, dia tu tafakkur. Dapat pahala juga. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kata innallaha yumatti'u bin ni'mah man syaa. Tuhai Hasan Al-Basri kata, Tuhan ini nak beri kita sedangkan nikmat siapa dia nak. Fa idza lam yashkur 'alaiha qallabaha 'adzaban. Bila dia tak syukur, Tuhan tukar jadi azab balik nikmat tu. Walidha li hadza kanu yusammuna syukr al-hafiz. Jaga nikmat kita dengan bersyukur. Wal jalib ni tarik nikmat tak mari lagi. Dengan kita banyak bersyukur. InsyaAllah man arafa ni'amillahi biqalbihi wa hamidahu bilisanihi, kata Fudail bin Iyad, lam yastatimmu zalika hatta yara az-ziyadah. Dia kata siapa kenal nikmat Allah dengan hati dia, lalu dia sebut semua dengan lidah dia, maka tidak sempurna demikian itu boleh tengok nikmat tu. La in syakartum la azidannakum. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran berterusan dalam 3 perkara tadi. Kemarin kita dengar tu email baca ketubah. Rasa semuanya dak tu email makcik mana-mana pun. Kita dak berada di hujung tahun. Kita berhenti 7 suku boleh deh. Ya tu orang kata ustaz mana sudah buku berapa ceramah. Pukul 7:30 pada siapa kata ai amal orang. Insyaallah. 7 suku kita berhenti. Waja'alna al-laila wan nahar. Ta'ime dia baca ayat kita di hujung tahun. Tuhan dia buat bergerak. Wa man na'amiruhu nunakisu fil khalq. Siapa wi umur, Tuhan wi dia umur panjang, Tuhan berubah bentuk rupa parah kita, kejadian kita. Kita sedar dah tak? Dan ni 40, 50 dah kita. Lepas daripada 2/3 umur umat Nabi Muhammad. Ni. Kalau ada lagi, tak tahu berapa. Hidup lagi. Tapi tak lama dah kita. Kita sebut apa? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Dan kami jadikan malam dan siang itu 2 tanda. Ayat Allah baca dalam semaya tadi. Yang membuktikan kuasaan kami. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً. Maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Gelap ni, gelap cerah ni, bukan dia jadi sendiri. Tuhan ada sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Sunat kita baca bila bangun tidur. Nabi satu hari itu dia bangun tidur. Aisyah tengok dia, menangis. Sampai basah,
sejadah. Lepas tu bangun nak pergi azan, bila azan, pergi menangis, dia menangis lagi. Lalu dia ditanya, mayubki kaya Rasulullah, apa sebab menangis gini mau ni? Rasulullah kata, tadi tu ayat pada aku, inna fi khalqis samawati wa ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Sampai akhir tu dia kata, Nabi tambah lagi, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar ala wa lam yatafakkar fi riwayatin. Tak ada mana celakalah orang tu kalau dia baca ayat macam ni tapi dia tidak mikir, tidak tadabbur. Ayat tadabbur ni penting banyak sekali dalam Quran. Kita baca ayat ada sakut Malaysia, cerah gelap. Dalam tafsir ayat ni, kemarin berlaku gerhana dah. Gerhana. Dalam tafsir ahli sains Islam, termasuk riwayatnya Ibnu Abbas, dia kata, Tuhan sebutkan, supaya kamu cerah tengah hari itu, supaya kamu mudah mencari rezeki dan limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitung hisab, hitungan hisab bulan, hari. Dan ingatlah, Tuhan sebut, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, kami telah terangkan dari dia satu persatu dalam Quran dengan sejelas-jelasnya. Ayat ini dalam tafsir menghuraikan, Allah terang pada ayat-ayat yang lalu tentang kitab suci Quran yang menjelaskan satu persatu amal yang baik dan jahat. Lalu diterangkan dalam ayat ini tentang kitab manusia. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Kitab manusia ni yang satu persatu yang baik dan jahat, untuk suratan amalnya, yang ditulis dalamnya segala perkara yang dilakukan dengan ikhtiarnya sendiri, sama ada amal baik atau amal jahat, amalan itu yang telah dimenentukan nasibnya, nasibnya sendiri. Jika baik amalnya akan maka selamatlah dia di akhirat, dan jika jahat amalnya celakalah dia di dunia dan akhirat. Amalnya dan nasibnya diibaratkan sebagai benda dikalungkan di lehernya yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya, kerana dia sendiri yang bertanggungjawab berhadap dengannya. Itu bab kita, amal kita di akhirat esok. Lalu Tuhan sebut apa? Iqra kitab. Lalu kami perintah kepadanya, bacalah kitab suratan kamu. Cukuplah apa yang kamu sendiri hari ini menjalankan penghitungan terhadap dirimu tentang segala apa yang engkau lakukan. Ini kitab kita dengar dah ketebah kemarin. Wajib kena muhasabah kita. Cek balik apa kita buat. Banyaknya jahat. Minta istighfar cepat-cepat supaya ayah Allah dilikkan. Dilik atau hapuskan dalam surat amal kita itu benda jahat. Digantikan. Faman taba wa amana fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh, InsyaAllah Allah gantikan hak jahat tadi dengan benda baik. Sahabat semua dulu gitu juga. Semua mereka, tapi digantikan dengan amal baik semua, dan mereka dapat husnul khatimah. Itulah usaha kita. Dalam ayat ni juga Tuhan kata, famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Ahli sains kata, dalam bintang yang ada di langit ni, matahari ni tak berapa ribu lah bilangnya kita ngaji sains, dalam cakrawala ni ada bintang-bintang yang cahayanya ada di dalam, ada tak ada, Tuhan padamkan lalu menumpang cahaya matahari. Semalam kita tengok berlaku apa? Berlaku gerhana. Dulu kita ingat zaman dulu dah, bila gerhana, pegangnya tok nenek orang Hindu apa semua sekali, ada benda mari makan. Lepas tu kena kocok pokok kayu, kena nembok rumah hamba kampung dulu, kampung hamba. Oh malam tu pun kata gedu, apa nak suruh dia kehe. Allah, kejut gitu mo dia. Hari ni boleh cerita balik semua. Saya ngaji falak. Saya belajar falak. Falak ni
hitungan pusingan matahari yang bergerak cukup kelilingnya 360. Di mall tu deh. Ada yang itu panggil gerakan syamsiah. Saya tanya Tok Guru hadap ngaji, waktu takwim ni, waktu takwim. Takwim semaya ni. Nah, kalau di Nara, di Thailand, Nara Tiwak seorang ada. Nama Bapa Hak. Ngaji Falak, dia memang Falak. Falak ni daripada Nabi Idris lagi. Yang saya ajar ilmu Falak untuk tahu bergerakan. Hari ni boleh tahu awal dah. Pukul 3:30 akan berlaku gerhana. Di mana negeri mana nampak dan negeri mana tak nampak. Kalau dia pakai Google tu Falak lah tu. Ada berita naik. Jadi bila pusingan itu terlindung matahari dengan dunia, jadi apa? Saya tanya orang yang buat Falak, bijak orang yang buat takwil dia. Dia kata, dok ustaz, kita pakai tahun Hijri dengan tahun Syamsiah dan Qamariah. Bila orang yang nak buat takwil tu dalam berapa tempoh 30 tahun, dia tak berubah ustaz. Ya. 1 Januari, cuba kita tengoklah. 1 Januari tahun 2019, 2018, 2017. Tak bergerak pun. Mata waktu solat subuh. Hak kita dah bergerak ni. Lambat cepat ni, kita tengok oh bulan puasa ni. Ha begitu. Jadi ia ada penetapan hak tu tetap dah. Padahal denyut sikit lah dunia ni. Dan dalam desa dia tu kiamat lah. Ni. Allah, hak Syamsiah. Saya sebut dalam suratul Kahfi kan. Ha? 309 salasami'atin tasamasini azdadu tis'an. Bila 300 tahun, dia menambah pula jadi 9 tahun. Kita umur kita ni, umur kita. Kita cek umur kita. Berapa umur? Bina lahir. Umur 69. Lepas tu nak cek balik tahun Islam. Berapa umur? Ha, kena kira ikut hisap yang Tuhan royak dalam Quran tu. Kalau 300 tahun, tambah 9. Iaitu itu tahun Qamariyah. Dan hak ni Syamsiah. Sebelum ada tarikh-tarikh ni, orang dunia ni tak pakai tarikh. Dia pakai tarikh, start tarikhnya bila? Dikira Nabi Isa beranak. Sebab tu kalau tengok tarikh sebelum tu, Qablal Milad dia panggil. Sebelum Nabi Isa lahir. Lepas tu, Miladiyah. Hari ni 2020. Islam tak ada tarikh. Zaman Nabi tak ada lagi. Zaman Abu Bakar tak ada yang betul juga. Hei, juga hak mari daripada negara lain Rom, Persi. Ada tarikh. 12/1. Kita bulan Ramadan tak ada tarikh, tak ada tahu. Tu pakak nak buat tarikh mana ustaz? Oh, ni kata kita start Nabi bulan nak. Oh, supaya Kristian. Nabi mati Buza 2563 Buza ni. Tahun Buza. Dia ada tahun baru Buza. Buza, dia ada tahun baru dia. Bukan tahun baru hak Kristian dia pakai ni. Hak kita ada esok Happy New Day. Apa? Happy New Year. Pula. Dia tarikh dia ikut. Sebab tu kalau kita baca sejarah. Sejarah Ibn Isa. Apa semua disebut? Qablal Milad. 3,000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Itu dia tarikh. Moncap hak dunia pakai ni. Itu tarikh. Dan kita tadi ilmu saya berkait dengan ayat ni untuk kita sama-sama. Di antaranya tu yang sebut litartaru fadlam min rabbikum, kalau gelap semua agak payah juga hidup. Tapi mudah untuk kita cari makan tengah hari malam wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Biar ada juga cari makan malam. Nah. Pada malam ni banyak keistimewaan dia. Kalau jalan malam Nabi suka musafir malam. Dia kata cepat siapa? Saya lipat mana? Kita naik bah lagi cepat sampai sebab tidur. Tidur betah. Sebab sahabat Kahfi tidur. Dia tidur. Bila tidur, dia bangun. Apa lama dah kita tidur? Kam labis tu. Labis naya man awmak daya. Hak tidur sedar tu. Dia kata betah ya. Tapi hak sakit tu. Hak duk pitan. Lama orang curuh. Sebab orang masa cepat dan lambat ni. Dia ada
beza di antara kita dan sesama kita. Itu masa. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk nak tahu bilangan tahun dan hitung hisab bulan, hari. Semua ni saya buat khusus untuk hitung-hitung. Pak Mata Rabi kata, umur makku 60 hingga 70. Daripada mana nak kira? Daripada tarikh lahir. Dari mana? Setahun 360 hari. Kira lah umur tu. Ini. Wa man amirhu, siapa yang amir kami nak bagi umur panjang dan surah Yasin? Nunaktisu fil khalq. Kami akan berubah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha. Kita ambil resipi atau riwayat tu. Kita ni duduk di kuat nak pergi ke lemah. Tak jadi sesara tunggu lah sihat. Tak sihat dah. Nak sihat sebab muda tak dah. Tak duduk tunggu juga. Nak sihat sebab mula. Nak sihat sebab mula. Warnanya tak ada dah sebab mula tu. Kita akan lagi. Minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada di kalangan tua cik lagi mati. Ada tak mati tu tu atas siapa Allah hina. Ada tu tua mak setahun dah. Tak sedar. Tazah balik minggu. Kita nak harap mak kita segar sebab dulu dah dah. Dia dah kena seteruk. Mata pun tak jelek dah. Cuma doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan hayat dia itu dengan comel je lah. Nak suruh mak kita umur 94 bangun jalan sebab kita. Tidak dah. Minta dia afiah dia di situ untuk dia dapat tenang hidupnya dengan keadaan dia. Kita panggil dia tak sedar. Semua itu ayat yang kita selalu peringatkan hidup kita. Sebab tu waktu saya banyak bersumpah dalam semayat dalam Quran. Wal asri, wal laini, wal fajri. Sebab waktu yang diberi kepada umat Nabi kita Muhammad ni cukup-cukup singkat. Hasan Al-Banna kata, al-waktu huwal hayah. Waktu ni hiduplah. Menjaga malik waktu kita. Aghla minaz zahab. Dia maha daripada emas. Umur hidup, zaman ni pula, iaitu umur hidup dan berada di manusia di satu tempat yang ada wa baqahi wa naf'i wa intifa'i. Nak guna untuk apa umur kita? Umur waktu pula dia ada keistimewaan. Kata dia sur'ati intidaihi. Waktu ni cepat. Cepat. Wa hiya marru marras sahab. Bergerak. Cek 51 dah umur. Ni balik kampung. Orang dak panggil adik mak. Budak aku. Budak pun panggil adik mak juga. Alhamdulillah ayah kita duk penggelai panggil bertembas saja. Jadi apa pun tu. Adik mak kelik dah. Tak tunggu aku jadi. Budak panggil adik juga. Dia balik pak anak murid dia panggil tak cuma anak saudara tu mesti. Tengok-tengok hak kita duk didik tadika Quran dia ngajar Quran ada pelajar 1400 lebih. Kira hati dulu di kampung kita. Biasa pun lagi. Budak tu tu besar belakang lah. Lah ni. Tahun start 97 abang mengajar kreatif. Budak tu lah ni umur berapa 30. Maka ustaz tak kenal itu. Tak kenal gitu. Ustaz tak pernah dengar itu. Dia kata. Gitu. Dah besar panjang kita pun perubahan dia. Dia kata, cepat. Laisa bil imkani isti'adah waktu. Tak boleh nak panggil balik lah. Pala yang kena ta'wi, tak boleh nak ganti. Al-waktu asman mana yang itu tak boleh nak milik oleh manusia. Al-waktu daripada. Sebab tu hari kata dia ada 5. Hari-hari kita nak bergerak ni. Ada 2 minit. Hari masa dekat juga ni. Maknanya janji dengan siapa ni. Dia kata ada 5 je hari kita. Satu yaumun mafqud. Lepas dah. Padahal paham dah duduk mikir banyak orang paham. Patut beki je lah. Wa yaumun masyhud. Hari yang akan kita akan jumpa dengan Allah. Dengan saksi-saksi. Wa yaumun maurud. Wa yaumun maw'ud. Wa yaumun mamdud. 5 hari disebut dalam kategori hari-hari ini deh.
Allah tasbuk walahu ma sakana fil laili wan nahar. Bagi Allah lah tenangnya di waktu malam dan di hari. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tasbuk. Semua ni sebut dalam Quran bukratan wa asila, waktu pagi dan waktu petang ada amalan khusus. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas wal fajri wa layalin as. Ha, itu yang sebut hari-hari dalam Quran. Malam-malam yang untuk kita ni tak lalai. InsyaAllah dengan adanya peringatan Quran, ingat insyaAllah. Hari aku habis. Habis dah umur aku kali 50 naik ataupun 40. Umur kita berapa kita takdirkan. Sekarang tinggal berapa lagi. Jangan fikir umur banyak. Umur habis. Kalau mak kata jangan fikir banyak umur dia. Dah. Habis dia umur dia. Tinggal lagi berapa ya? Itu kita kena pakat. Cek balik. Adik-beradik amat mati umur 40. Ne. Sore. Abel. Lepas tu umur 50 sore. Tinggal kita. Nyakit lebih kurang. Macam mana? Ada bakar macam mana? Lalu doktor kata. Tak kena beringat lah. Beringat mana? Kontrol lah. Kontrol mana? Kontrol. Kena jangan meja manis tinggi. Dan mana nyakit serakai yang mari hal lain. Tak kena. Ya adalah cara doktor ke? Ya kita kata. Bakar kamu mati belakang. Mata hang meme, apa pun mati. Ah, doktor sebut gitu juga dia. Itu ikhtiar kita lah. Dan kita pun nak minta apa yang hidup kita ini waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Hidup hari ini bertambah kebajikan. Kita nak itu ya. Kata Ibn Aziz yang kata, "Man kana yawmuhu ka ams." Hari ini sama je dengan kemarin. Sama. Fahuwa maghbun. Orang tu kira rugi lah. Wa man kana yawmuhu syarrun minal ams. Hari ini jahat pada kemarin. Tahun ni lebih berat pada tahun lepas. Minggu ni lebih berat daripada di segi amal, ibadah, soleh tak meningkat. Fahuwa mal'un. Tanda dia dilaknat oleh Allah. Jadi kita cek diri kita lah. Alhamdulillah, kau tua, kau rapat dengan Quran, kau rapat dengan jireh, kau rapat dengan masjid, kau rapat dengan amal-amal, kau seronok dengan ibadah ahli akhirah. Termasuk ahli akhirat kan? Ada seorang yang tanya, saya ni ahli akhirat ke ahli dunia? Mucat musdiri lah, kata dia. Kalau mu suka nak beri, kamu suka terima. Mu seronok baru pula orang dunia boleh, orang beri kamu. Atau ahli dunia kan? Cuma kalau kamu seronok bila mu dapat sumbangkan benda ni untuk nak dapat pahala di akhirat, itu ahli akhirat dia. Mu tanam pokok ke, mu ingat ke Nabi kata siapa yang tanam pokok, maka mari diburung manusia dapat manfaat pahala di dalam kubur. Walaupun dia nak mati dah kejap lagi tanam pokok tu. Itu ahli akhirat. Mengajar orang niat nak dapat pahala amal soleh dia, ilmu yang tafa'u bih. Anak didik untuk dia berdoa untuk kita. Sedekah kita harap tu tabung-tabung semua tu. Itu ahli akhirat dia kata. Cek diri, tak payah kena tanya orang. Okay. Tanya diri kita. Itulah ayat dan peringatan kamu sendiri pagi ni. Semoga sebelum habis tahun 2020 nak masuk tahun 2021 ni. Walaupun kiraan tahun tu diguna dalam kehidupan kita Samsiah Qomariah. Kata umur kita banyak lagi hintun dengan Qomariah lah. Kita mulai ayah dia tanda semua. Anak lahir hari sekian tahun, masa mana, bulan Isnainya bulan apa. Supaya kita boleh hitung balik amal kita insyaAllah. Aku lukau lihat dan astagfirullahaladzim diri walakum. Wa fawadu amri ilallah inna allaha basiru ma'ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahdina mahdibina. Waja'alna sababa liman ihtada. Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Wa amalana minan riya. Wa asinatana minan kathib. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillah.